Farah kembali ke villa kontrakannya dengan diantar oleh Daryl. Kebetulan Naomi pun juga ikut mengantarnya. Arum yang menunggu di sana langsung menyambut kedatangan majikannya dengan sumringah. Ia langsung menghampiri Farah dan membantunya untuk berjalan masuk ke dalam villa. Ada Nyonya Bos juga yang ikut, jelutu Arum sambil kemudian tersenyum ke arah Naomi yang juga ikut datang ke sana untuk mengantar Farah. Naomi juga melempar senyumnya kepada Arum. Farah pun duduk di sofa bersama Naomi dan Daryl. "Saya siapin minuman dulu, kalau Nyonya Bos mau minum apa?" tanya Arum pada Naomi. "Air putih saja," jawab Naomi. "Oke, siap," jawab Arum sambil melangkah pergi ke dapur. "Sebenarnya ada yang Mami mau beritahu pada kalian. Jadi selama seminggu ini Mami tidak mengunjungi Farah karena Mami sedang sibuk mengurus sesuatu," kata Naomi pada putranya juga pada Farah. Alis Daryl bertaut. Sementara Farah pun tampak penasaran. "Mengurus apa, Mi?" tanya Daryl. Seulas senyum langsung terpasang di wajah Naomi. Ia kemudian mengeluarkan gawai miliknya. "Jadi Mami sudah mengatur semua urusan pernikahan kalian. Dari desainer, beberapa tempat resepsi pilihan yang bagus. Mami juga punya pilihan wedding organizer yang bagus. Nah, karena ini pernikahan kalian, Mami tidak berani mengambil keputusan sendiri. Jadi Mami udah siapkan gambarnya." Naomi memperlihatkan hasil pencariannya selama seminggu ini. Dari desain-desain baju pengantin, juga tempat-tempat menarik untuk dijadikan tempat resepsi pernikahan. Wah, gak nyangka ternyata Mami diam-diam malah sudah menyiapkan semuanya. Padahal rencananya Daryl akan membicarakan pernikahan juga segera setelah Farah keluar dari rumah sakit, ucap Daryl. Farah makin terharu dibuatnya. Tak terasa air matanya mulai menetes. Dimaafkan oleh Naomi saja sudah sebuah keberuntungan bagi Farah. Tapi kini malah dibantu juga dalam urusan pernikahan. Rasanya kebahagiaan dan keberuntungan makin bertubi-tubi Farah dapatkan. "Loh, kenapa kamu malah nangis, Farah? Kamu gak senang dengan pilihan Mami ya? Ini cuma contoh, kalau kamu gak suka nanti bisa pilih yang lain. Ada banyak pilihan kok," kata Naomi. Farah menggelengkan kepalanya. "Bukan, Mi, malah Farah terlalu senang. Jadi menangis begini." Tangisan Farah jadi makin pecah. Ia pun memeluk Naomi dari samping. "Terima kasih sudah melakukan semua ini untuk kami," ucapnya sambil terisak. Naomi membalas pelukan Farah. Ia pun jadi ikutan menangis gara-gara melihat Farah yang makin terisak tangisannya. "Loh, Bu Farah sama Nyonya Bos kenapa nangis?" Arum kebingungan saat melihat majikannya yang menangis. Buru-buru ia mengambil tisu untuk majikannya itu. Arum yang penasaran dan belum menemukan jawabannya mengapa majikannya menangis pun mendekat ke arah Daryl. Kebetulan Daryl tidak ikut menangis. "Ada acara apa, Tuan? Kenapa Ibu sama Nyonya pada nangis?" tanya Arum dengan polos pada Daryl. "Saya dan Farah mau nikah, Rum," jawab Daryl. "Oh, mau nikah." Arum tertegun sejenak mencerna kata-kata Daryl tadi. "Siapa yang mau nikah, Tuan?" tanya Arum lagi. "Saya dan Farah, Rum," ulang Daryl. Seketika itu mata Arum membulat, mulutnya ternganga lebar. Bukannya Tuan dan Bu Farah sudah menikah? Kenapa nikah lagi, Tuan?" Daryl menggelengkan kepalanya. "Siapa yang bilang kalau saya dan Farah sudah menikah? Kami belum menikah, Rum," jelasnya. "Loh, tapi kan Bu Farah sudah..." "Kami belum menikah, makanya Farah terharu karena kita akan segera menikah," terang Daryl lagi lebih detail. Arum kini manggut-manggut. Di pikiran Arum kalau selama ini Daryl dan Farah sudah menikah, tapi tak direstui oleh orang yang bernama Mami. Jadi sekarang mereka menangis karena pastinya sudah direstui. Arum jadi ingin ikut menangis. Rasanya adegan di depannya ini lebih sedih daripada drama Korea yang sering ia tonton dengan wifi gratis di villa ini. Rena kaget saat kembali ke Bali dan mendapati villa kontrakannya telah berisi penghuni baru. Netranya naik turun memperhatikan Arum. "Kamu siapa?" tanya Rena. "Saya Arum," jawab Arum dengan gaya polos khas miliknya. "Terus Farah mana?" tanya Rena lagi. "Bu Farah ada di dalam sedang istirahat dengan Tuan," jawab Arum lagi. Tuan, maksud kamu apa?" Rena tak mengerti dan tak mau menunggu penjelasan dari Arum lagi. Ia buru-buru masuk ke dalam dan hendak menuju ke kamar Farah. Arum mengekor di belakang Rena, mencoba menahannya karena merasa Rena adalah tamu yang tidak sopan. Padahal belum dipersilakan untuk masuk oleh Arum. "Maaf, Mbak, tapi Mbak ini siapa?"
biar saya yang beritahu Bu Farah nanti. Kebetulan Bu Farah masih istirahat, Mbak, baru menahan langkah Rena. Aku dan Farah yang sewa villa ini. Harusnya aku yang tanya, kamu itu siapa? Dan tuan siapa juga yang sedang istirahat dengan Farah? Sungut Rena sambil berkaca pinggang. Arum melongo mendengar penjelasan dari perempuan itu. Ia lantas tak berani menghalangi langkah perempuan itu lagi. Rena lalu melanjutkan keinginannya untuk menghampiri Farah di kamarnya dan mencari tahu sendiri siapa laki-laki yang dimaksud tuan dari tadi oleh Arum. Farah, Farah, Rena mengetuk-ketuk pintu kamar villa tempat Farah beristirahat. Tak berselang lama pintu pun terbuka. Kini giliran Rena yang melongo saat tahu kalau bukan Farah yang membuka pintu, tapi sosok laki-laki tampan yang pernah ia temui beberapa bulan yang lalu. Kak, kamu kenapa bisa... Hai Rena, sapa Daryl dengan ramah sambil tersenyum. Lidah Rena keluh, tak bisa berkata apa-apa. Kenapa laki-laki yang dihindari beberapa bulan lalu itu kini malah berada di kamar Farah? Rena, kamu sudah balik? Kenapa tidak beri kabar kalau mau ke Bali? Tiba-tiba Farah muncul di belakang Daryl. Netra Rena tiba-tiba saja terfokus pada Farah. Saat itu Farah menggunakan tank top dengan tali tipis, memperlihatkan dengan jelas perban yang masih terpasang di pundak Farah. Kak, kamu kenapa? Mata Rena terbelalak. Farah hanya tersenyum ke arah Rena. Ini kecelakaan. Kecelakaan? Kecelakaan bagaimana? Ini maksudnya apa sih, Rah? Kenapa kamu gak cerita sama aku? Lantas kenapa dia ada di sini juga? Cecar Rena. Farah perlahan mendekati sahabatnya itu, lalu mencoba menenangkan sambil mengajaknya untuk duduk terlebih dahulu. Farah meminta waktu berduaan saja dengan Rena. Daryl pun paham. Ia tak mau mengganggu mereka. Maaf kalau aku tidak memberi kabar. Aku gak mau kamu khawatir dan malah buru-buru balik ke sini. Jadi aku memutuskan untuk menceritakan semuanya setelah kamu kembali dari Paris. Jelas Farah dengan perlahan. Kamu harus beritahu aku dengan detail kenapa laki-laki itu di sini. Dan kenapa kamu bisa kecelakaan. Rena tak sabar ingin mendengar penjelasan dari Farah lagi. Jadi sebenarnya waktu terakhir pertemuanku dengan Daryl, kami sempat tidur bersama. Dan sekarang aku sedang hamil anak Daryl, Ren. Ucap Farah. Hamil? Rena mendelik, syok begitu mendengar pengakuan Farah. Farah menganggukkan kepalanya. Jadi kamu sedang hamil anaknya Daryl. Terus kenapa dia bisa tahu kalau kamu ada di sini? Tanya Rena dengan nada sedikit keras. Kami gak sengaja bertemu, dan kebetulan kami bertemu waktu aku membeli test pack. Jadi, Rena langsung memeluk Farah dengan erat. Perasaannya terasa bercampur aduk mendengar kabar ini, antara sedih, senang, dan kaget. Kenapa kamu gak cerita sama aku kalau kamu sekarang sedang hamil? Pantas saja waktu terakhir aku video call kamu itu wajah kamu pucat banget, kata Rena di pelukan Farah. Sudah aku bilang kan, aku gak mau buat kamu khawatir, Rena. Terus kecelakaan apa lagi yang buat pundak kamu diperban? Lagi Rena menginterogasi. Kalau ini karena membantu Mami Daryl dari penjahat yang menodong senjata ke dia. Jadi aku yang kena tusukannya. Hah? Laki Rena mendelik mendengar penjelasan Farah. Maksud kamu ini luka tusukan? Farah mengangguk. Ada operasi kecil dan hampir seminggu aku di rumah sakit. Astaga, tega banget kamu gak cerita ke aku, Ra. Pantesan semingguan kemarin kamu gak pernah jawab tiap aku video call. Jadi kamu di rumah sakit. Terus maminya Daryl bagaimana? Mami Daryl selamat dari kejadian itu. Dan dia juga sudah tahu dengan kondisiku yang sekarang sedang hamil. Lantas, dia marah, dia gak setuju, apa kamu diusir? Cecar Rena lagi. Farah menggelengkan kepalanya. Enggak, Mami Daryl udah maafin semua kesalahanku di masa lalu. Malahan dia senang banget mau punya cucu. Kami juga akan merencanakan pernikahan dengan segera. Jelasnya. Rena senang bukan main saat mendengar penjelasan dari Farah. Baginya ini sebuah keajaiban yang pastinya jarang terjadi. Mana ada istri sah mau memaafkan perempuan yang pernah menjadi selingkuhan suaminya sendiri. Rena lantas meraba lembut perut Farah yang masih datar. Ini pasti berkat dia. Kamu jadi beruntung, Ra. Ucap Rena sambil kemudian tersenyum bahagia.